Nah, ini vitamin ki jus mentah-mentahan. Napa bangsane napa? Pokoke bangsane sing go pabrik suruh. Suruh. Banyu suruh. Nggih. Terus godhong gandul sing pait-pait ta lho. Nggih. Jambu ki campur siji, terus brokoli. Pokoke campur-campur ki teken go ngunjuk. Nggih, kajene napa niku? Ben ya, apa ke sehat fit? Awakmu kajene niki sehat terus. Nah, terus tambah vitamin. Vitamin apa niku? Ki vitamin aku ora ngerti jenenge, sing penting cocok. Lah luar ra kei. Lah ya wong ora nang kene, ngene iki tekan rumah. Ki anu vitamin saka Mas Said, ya anu Mas Said. Mas Said. Vitamin. Ya kan jamu campur anu, campur obat. Ora apa-apa, kan kan jus. Aku nekat kok pakai obat tapi vitamin. Sing penting istiar lah. Tetep awak perlu di jaga butuh-butuh makanan sing sehat. Kono ora apa tak syuting ngono apa kok. Aku. Aku wis bosen syuting ngono. Cuman kok ngapa-ngapa kok. Mantep niki lho, niki asline ngapak niki. Ya aku ora bisa cara solo digawe-gawe ya aku. Piye asline Banyumas niku. Jane kaya kiye. Nah. Jane kaya kiye. Sepene bojone nyang wis mudeng iki. Apa jek padha apa to? Komentar mboten kulo. Kita ke demo pe, pada badan yang dalam, tapi tetap punya kegiatan nih. Yeah. Kita duduknya mau. Oh gitu ya, oh jangan pukul. Aku berdiri. Lah arti orang apa ya, jelas. Lah kan nyala uang dia sing aja orang kerasanya bagus, aku sama-sama. Eh, ditunjuk di sini. Eh. Kudu tentang loh. Baik, tadi. Rasanya tengkelenyit. Ya ra, kowe kan campur kowe napa? Lah pahit kok aja sedot rasane piye lho? Kowe ana wortel, tomat. Terus apa maning ke jambu? Ya. Lah alhamdulillah tepat sih, kok sesuk penting saya kok hasilnya mbok kowe kinclong mbok hasilnya. Rasane piye, Mas? Ah, tek renyit. Angge, ora entong kok. Ki angger nang. Sik, ya kok sik. Terus dulu. Ya lah bentok e. Nah. Aku kayak ngarai barokah soalnya angger neng esan kayak angger mampu entong tanggung jawab. Entong apa? Entong ketelas habis. Habis. Kene entek. Mubazir. Setok kene entek kok Pak Dewa entek. Ya kan kok balikane ya. Kok kepetane dak dapat sih. Sing penting angger entong ki letok. Angger mampu kudu tanggung jawab ya. Suaranya cemengkling. Angger mampu kudu tanggung jawab ke soalnya ya miturut etika nang Islam kayak ngerti aku lho ya. Resepnya apa Budi? Resepnya apa boleh? Resep bapak, sehat. Resepnya ya iya. Sinti teman siji ke resepnya ke nyalang bojo seneng ini caranya. Ala, seneng. Ala mau kayak seneng ya nyalang-nyalang seneng. Nyalang tau takkan nyalang. Pari bahasanya ada karo gesek ya. Gesek ke grek. 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 Grek kan sambil tok ya, sambil ya. Jerku kok. Anu daral gas kok ora apa-apa Bu. Ora apa-apa Bu. Sementara aku mam ditungguin bojo ya sware. Lah adrenalin kok seneng banget lho. Cocok kok. Dijet lanjut kok seneng. Iya. Duit duit ora duit kudu seneng. Aja mung seneng ngono duit tok, kok jenenge ora ambang rumah tangga sing ayem tentrem. Ngerti kene apa? Lho, apa dong gue melentangnya apa? Kayaknya dendero apa? Benernya durga kan Banyumas ya? Aku ke jujur aku ngomong anu mengkene bahasanya sekian aku mudeng cuma aku kan tiru karo kayak cara bahasa soalnya aku orang bisa. Buat ngomong doang. Wah, lo resep ini wau nopo nih wau. Kir resep gue brokoli. Terus kacang panjangnya lho. Nggih, kacang panjang ngene lho. Terus seledri. Seledri. Soale kan nang sing duwe darah tinggi dadi turun ke seledri. Brokoli kuwi nggo nganu apa gula apa ya? Banyune banyu suruh sing gede wok iki. Bapak kan nggo sing kaya pegedemu kan banyu bengine kurang ke brokoli. Oh. Terus anu apa godhong apa? Godhong suruh kuwi kan nggo antibiotik. Ngerti aku lho ya. Kuwi kena nggo tambah watuk. Jadi aku bisa ngomong karena aku praktek. Jadi sedawen aku
sepatu kuwi aku dhewe resep nang kancaku, aku terjajal. Nah, Bu, anggar waktu jajal jenengan niku mung suruh kali jae. Nah, jarene kan ganjil, aku ya orang mudeng. Maksud apa kuwi ganjil? Dadi praktek kena. Lah aku kan urung percaya. Kuwi suruh pitung lembar karo jae. Nah, tekinum pancen bener. Aku arep pilek ora sidak. Dan jarene kuwi anggar antibiotik kuwi kan godhong suruh, godhong suruh antibiotik. Nek jane aku ora ngerti apa mungkin banget tangan bisa. Lah, Pak Gedhe kuwi pertama ora kersa. Barang aku akal-akal, oh, sok gula Jawa pokoknya gula batu. Dan niki dicobarin. Alhamdulillah terus ketagihan. Dadi kan mulai bersih-bersih. Ini sakaturi kuwi. Kene bani wong api. Jare medho. Berarti kuwi wis stamina nek. Dadi kuwi nggo tambah sing jelas ke banyu sore ke kena nggo. Nang praktek lah, lari praktek. Praktek bae anggar urung praktek aku urung nyoba aja wani-wani ngomong. Berarti jarkoni. Maksudnya kan anu orang ngerti lo ya, berarti mijare. Nah, iya. Sing penting harus nyata kuwi nembe ngomong. Kalau sing penting atine seneng. Ya iyalah, kan nomor siji seneng. Sing jelas kuwi rumah tangga gue nek bagine kuwi niate apa? Bujuk rukun. Anu ibadah karena Allah. Nggih. Kuwi prinsip aku. Allah. Dadi aja kayak gini anger aku terus. Oh, aku seneng karo Pak Mantep karena sugi. Aku seneng karo Pak Mantep karena kondang. Aku seneng karo Pak Mantep karena bagus kok ceritanya beda. Tapi anggar niate aku jodohan kuwi niate ibadah karena Allah. Insya Allah ayem tentrem. Termaning apa-apa kuwi dijalani dengan hati yang ikhlas. Karena Allah. Tapi anggar ora ikhlas ora usah dilakoni. Kuwi anggar aku. Betul. Iya, contohnya kayak di madu ya. Akhir kanan kok ora kuat meninggal pegat. Ya, anggar kuat jangan digulatna bojone, nyenengna bojone ora apa-apa. Tapi sah lho aja ora sah ngambil dosa sih daripada bojone dosa mending tak golekna bojo. Kuwi anggar gelem. Alhamdulillah Pak Gedhemu kok ora kersa. Lah kok aku. Ora mungkin Pak Kemek. Jarene ya alhamdulillah banget seneng. Pak Kemek. Bapak Gedhemu kuwi ora mewangi alhamdulillah. Wis pegatan ya ora balen maning ya alhamdulillah. Paling golek maning. Lah poro? Jompo kurang ngerti. Tapi aku percaya ya. Percaya. Orang baru nana, anggar bareng orang bener, insya Allah kemenangan. Aku percaya. Kewenangan, kewenangan. Oh. Kau becik ketitik, kalau ketara. Lah kewenangan itu masa aku menang. Lah iya, gila lah kelebu diri, lah kesannya ngalah. Kewenangan, kewenangan. Walaupun ke 10 bulan tahun, gila lah. Ngerti. Oh, kewenangan. Iya, kewenangan. Aku banyak masa kewenangan. Oh. Kewenangan. Mulane aja sok ngandut pitik pat aja sok ngandut bareng mambu. Bareng mambu kuwi aja sok nyepeni bojo sing ora sah. Oh kabeh ki mambu. Sing tak kok mambu. Lah moko klebar niku. Ya aku ngomongnya banter banget kok pada mudeng. Ya dok merutuk kok aja jan ngerti. Insyaallah dan. Orang mudeng yang ngono sing penting aku ngomong. Sing penting lah urip nang dunia ya sing penting nomor siji prinsip kaya nyong aja dendaman karo wong ya. Nek nang ati kok aja niat jahat karo wong. Nggih. Yeah. Sanene kowe bae lah. Are jahat karo gede silakan. Yeah. Tapi kan sing are mundur kowe iku aku. Oh. Apa eneng maru kok dikelumpuk kayak gini karo ibumu. Ayo wis. Alhamdulillah selawet tahun dikewayu lho di madu karo dalek Pak Dinas Wandi. Nggih. Bisa pati. Nggih. Nah. Tapi yang penting itu jane ikhlas lah. Angger tukaran bertengkar karo bojo karo marane berarti ora sayang karo bojo. Nggih. Kan dari awal wis nek arep ibadah. Nggih. Ya kudu nyenengno bojo apapun yang terjadi kudu ikhlas. Karena Allah wis angger ora ikhlas mending pegatan bae. Berarti pomo padhe mayem ya siap ikhlas. Siap, malah tegolena daripada dosa. Suka mending menyesal di dunia daripada nang akhirat. Daripada kok Pak Gedhemu colong-colongan. Nenek kamu maju dari Pak Tano. Aku siap, sing penting. Sah dalam agama ti. Aku jadi keprok. Wong aku agama Islam yang manut aturan agama Islam aja melanggar sing. Matur nuwun Mama Dede. Ya aku bisa nengai gini ya. Hah? Sing penting dia praktek ya, sing susah dia praktek ya. Bila makan ini. Iya. Nek jangan mau pengalaman. Alhamdulillah. Jadi mau serak kaget. Boleh. Sing penting kau ini ya. Jasa nenek kowe ya. Bis karo si Gita kok anu
Leh, salam macam Bu Manta, kok ramah banget ngendikane. Ya, waalaikumsalam. Moga-moga viral pada hilang. Wedi karo aku. Ha iya moga ratune virus. Lah tak kita wis virus aku yo dadi kalut ngono. Ini mana? Ini mana? Orang shot nangkap ini malah. Simpelnya kayak gitu, angger. Seandainya ya, kayak miturut aku. Seupamane. Seupamane. Kue kok kepengen bojo maning, bojomu ditarik. Terus kayak, Dit aku kepengen bojo maning, kue gelem orang di kemat di payu. Nah, enggak, angger kayak gelem ya. Kue gak nakoni sih disenangi. Terus alasannya aja kayak, ah jangan lalu bojo sing pertama, orang usah ngelek-ngelek bojo sing disidit lah. Kue anggar kepengen seneng karo wong ya. Anu corot-corot aja. Dan kue gelem dari bojo kora. Aku tapi di bojo. Anu, lo kenapa bojo mana? Lo aku seneng karo kue. Wis titik orang usah ngelala kejelekannya si istri istri itu. Sing bener be. Anak-anak apa? Kejelekannya suami istri harus ditutupi. Yang tahu hanya berdua. Gak boleh itu. Di apa di berarti ini ya di nggak boleh kalau itu loh. Itu yang baik kayak gitu nggak usah jelek-jelekan. Ini perjalanan ibu mantep sama si Arup Wayu ya Wayu wong yang gue ngomongin ibu mantep aja mau loh, aku juga ngomongin itu kan gitu mari jakut sama gue enak seneng bojo mana usah ngelek-ngelek bojo nomor zilor telu sing penting nanti aku pengen seneng kowe gelem ya yuk bojomu gelem tata kan wis titik ora usah menjelek-jelekan yang pertama yang kedua yang ketiga dan lain-lain itu ora usah saling menjelekan dekalingan lagi ngerayu nih. Lagi senengnya, wah, barang wis orang seneng galak galak, wis salah. Anggap bagi aku lebih tenang, aku lah bener. Mbak Putri, ya, maaf ya. Malah aku, alhamdulillah bisa ngurukunak karena mantan nolong tak gede, bukan aku tulus. Niatnya kayak aku nak ngurukunak orang duit dendam. Ya gue. Sing penting selama dia masih baik sama Pak Gedemu, orang jahat, ya terima dengan lapang dada. Tapi ya terkancam. Pokoknya piye kuwi selamat jenengane sih api karo bapak ora jahat ya tak bikin nek jenengan jahat karo aku terima dengan lapang dada tapi yang jahat karo bojoku tuh gelut weh mantep tek karo bener aku sing bel aku sing jaga bojoku lho nurut aku sing jaga sapa ayo betul apa wong liya apa anak putune kepada rumah tangga daerah enggak apa gunanya ngarep bojo ora jagani bojone. Sebenarnya kayak gini, orang urip kan sok kadang-kadang gue salah, ya anak keliru, orang bener terus. Orang urip pernah sempurna, orang urip punya masalah, sebenarnya aja mengingat masa lalu. Wih tenang kok orang. Demi Allah sih bener kayak gue. Jadi orang dendam, jadi sebenarnya kayak aja dendaman, aja iri cekin lempong, banyak bersyukur. Pokoknya gue apa, dua masalah apa nggak sih lagi. Orang ini ya gelina. Anggar aku ralingnya, pegang kan dengan anak aku, karena gitu. Jadi mau.